Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan merangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita pada bab yang ke-36, babun khauful mu'min min an yahbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab tentang kekhawatiran seorang mukmin kalau amalannya gugur dalam kondisi dia tidak sadar. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan asar dari Ibrahim At-Taimi. Dia berkata, "Ma aradtu qawli 'ala 'amali illa khashitu an akuna mukadzdzaban." Tidaklah aku bandingkan perkataanku dengan perbuatanku kecuali aku khawatir aku didustakan. Aku khawatir aku didustakan. Dalam riwayat mukadzdziban, aku mendustakan. Maksudnya beliau sering menyampaikan nasihat, ya. Sering berkata-kata yang baik. Beliau khawatir kalau dibandingkan dengan nasihat-nasihat yang dikeluarkan, dibandingkan dengan amalannya, jangan-jangan saya didustakan oleh masyarakat, karena khawatir ada perbedaan antara perkataan dengan perbuatan. Dan di antara makna kemunafikan yaitu perbedaan antara hati dengan amalan, antara perkataan dengan perbuatan. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, dan dia adalah seorang tabi'in, dia berkata, adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaqo ala nafsihi. Semuanya khawatir diri mereka ditimpa dengan kemunafikan. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak seorang pun dari mereka yang berkata sungguhnya dia berada di atas imannya Jibril atau imannya Mikail. Wa yuzkaru anil Hasan, insyaallah kita jelaskan makna riwayat-riwayat ini, dan disebutkan dari Hasan al-Basri, beliau berkata, ma khafahu illa mu'min. Tidak ada yang takut dengan kemunafikan kecuali orang mukmin. Wala aminahu illa munafik. Dan tidak ada merasa aman dari kemunafikan, tidak takut dengan kemunafikan kecuali dia orang munafik. Kemudian kata Al-Imam Al-Bukhari, wa ma yuhaddiru minal israr ala taqatul wal isyan min ghairi taubah. Demikian juga apa yang telah Allah peringatkan dari terus-menerus dalam melakukan peperangan atau bermaksiat tanpa bertobat kepada Allah. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka, di antara ciri-ciri orang beriman, mereka tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa padahal mereka mengetahuinya. Tapi bab ini, bab tentang seorang mukmin takut amalannya gugur tanpa dia sadari, ya, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam rangka membantah orang-orang Al-Murji'ah. Orang-orang Murji'ah, mereka merasa iman mereka sempurna dan mereka merasa iman mereka seperti Jibril dan Mikail. Kenapa? Karena mereka menganggap iman itu cuma tempatnya di hati dan dia merupakan satu asal saja. Satu poin. Poin ini semua orang beriman poinnya sama, sama-sama memiliki poin tersebut, ya. Tasdik, pembenaran, dan pembenaran tersebut ada kadarnya. Dan semua orang beriman memiliki kadar ini dan sama. Oleh karenanya, seorang yang beriman dan melakukan maksiat, imannya sama dengan Jibril, sama dengan Mikail. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Bahwasanya iman dalam hati pun bertingkat-tingkat. Pembenaran, ya, keyakinan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan kita bisa merasakan hal ini. Adapun menurut orang-orang Murji'ah, iman tempatnya di hati dan itu tasdik, pembenaran, dan ukurannya sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka merasa kalau mereka sudah mendapat kadar ukuran tersebut, maka iman mereka sudah sempurna, iman mereka sama dengan Jibril dan Mikail. Yang benar, tasdik, pembenaran, keyakinan dalam hati-hati manusia juga bertingkat-tingkat. Dan iman tidak hanya bersandar pada hati. Perkataan juga termasuk iman, perbuatan juga termasuk iman, sebagaimana sudah kita sering jelaskan berulang-ulang tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman, yaitu al-iman. Iman berkaitan dengan apa? Qaul wa i'tiqad, ya, wa amal. Berkaitan dengan perkataan, keyakinan dan amal. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Nah,
Di sini Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan, para salaf dahulu, bahkan para sahabat, mereka khawatir mereka tertimpa dengan kemunafikan. Mereka tidak pernah merasa bahwa iman mereka sempurna. Sampai 30 orang sahabat pun takut bahwasanya mereka terkena kemunafikan. Maksudnya nifak amali. Nifak amali, ya, bukan nifak i'tiqadi. Setelah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kemunafikan ada dua. Kemunafikan kecil dan nifak akbar. Nifak kecil itu nifak amali, ya, nifak perbuatan. Ya, antaranya perbuatan tidak sesuai dengan perkataan, perbuatan tidak sesuai dengan keyakinan, ya. Adapun nifak akbar, yang kemunafikan yang mengeluarkan seorang dari Islam, yaitu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dikhawatirkan oleh para sahabat bukanlah nifak al-akbar, tetapi nifak amali. Ya, seperti penjelasan dari Ibrahim At-Taimi, kalau aku bandingkan perkataanku dengan perbuatanku, aku khawatir aku didustakan. Ya, khawatir perkataan tidak sesuai dengan apa? Perbuatan. Dan kita pun demikian, sering kita berkata-kata yang baik, ternyata amalan kita belum tentu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Sering kita memberi wejangan dan nasihat, sering kita malah menyelisih apa yang kita nasihatkan. Sering antum bikin status, indah-indah statusnya, ternyata antum orang yang pertama menyelisih status tersebut. Iya atau tidak? Itu diantara makna kemunafikan, yaitu perbedaan antara perkataan dengan perbuatan. Yang dikhawatirkan oleh para sahabat bukan nifak akbar, tetapi nifak amali, ya, khawatir perkataan mereka tidak sesuai dengan perbuatan. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan seorang bisa gugur. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sungguhnya keburukan-keburukan bisa menghilangkan sungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Innal hasanati, dalam surat Hud kata Allah, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan bisa menggugurkan keburukan. Contoh, orang berhaji bisa menghapuskan dosa-dosa, orang umrah bisa menghapuskan dosa-dosa, antara salat Jumat yang satu dengan Jumat yang lain bisa menghapuskan dosa-dosa, Ramadan bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa, ya. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Kalau kau melakukan keburukan, lakukanlah kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menggugurkan keburukan yang kau lakukan. Namun ada sebaliknya, ya, sebaliknya, as-sayyi'at yudhibna al-hasanat. Ternyata keburukan juga bisa menggugurkan kebaikan. Keburukan juga bisa menggugurkan kebaikan. Sebagaimana kebaikan bisa menghilangkan keburukan, sebaliknya keburukan juga bisa menghilangkan apa? Bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan. Dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam di awal surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum di ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat, ya, wala la tuqaddimu baina yadayi rasulih, ya, wattaqullaha innallaha sami'un alim, ya la tarfa'u aswatakum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi, jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian berbicara dengan yang lainnya. Jadi para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk beradab di hadapan Nabi. Kalau ngomong, tidak boleh berbicara keras-keras di hadapan Nabi. Nabi SAW harus dihormati, harus dianggukkan. Tidak boleh seorang berbicara keras di hadapan Nabi SAW. Kalau dia berbicara keras di hadapan Nabi, kata Allah, antah batu amalukum, bisa jadi amalan kalian gugur, wa antum la tash'urun, sementara kalian dalam kondisi tidak sadar. Ternyata bermaksiat di hadapan Nabi, dengan bersuara keras di hadapan Nabi, melebihi suara Nabi, bisa menggugurkan amalan. Kata para ulama, terlebih lagi orang yang meremehkan sabda Nabi. Sekedar bersuara keras di hadapan Nabi, tidak beradab di hadapan Nabi, bisa menggugurkan amalan. Bagaimana orang yang merendahkan hadis, menolak hadis, ya, mengedepankan pendapat dia, ra'yu dia, kemudian dia tidak beriman kepada hadis, maka ini juga bisa gugur amalannya tanpa dia sadari. Ini dalil bahwasanya amal bisa gugur. Amal bisa gugur. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Baqarah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan al-man wal adza. Al-man itu nyebut-nyebut. Kita bantu orang, kita bilang, kan saya bantu kamu waktu itu, kok masih ingat enggak saya bantu kamu, bantu kamu, bantu kamu, bantu kamu, nyebut-nyebut seperti ini menggugurkan pahala sedekah kita. Atau al-adza, kita menyakiti, kita cerita ke orang lain, saya bantu dia, saya bantu dia, saya gini, dia tersakiti, sampai berita kepada dia bahwasanya kita menceritakan kebaikan-kebaikan kita, maka ini juga menggugurkan sedekah. Al-adza wal-man, al-man wal-adza, al-man nyebut-nyebut, ngungkit-ngungkit, wal-adza menceritakan kepada orang lain, menyakiti hatinya,
Karena kita mentang-mentang sudah memberi bantuan kepada dia, kita sakit hatinya, maka ini adalah maksiat yang bisa menggugurkan pahala sedekah kita. Ini dalil bahwasanya kemaksiatan bisa menggugurkan pahala. Demikian juga dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatu min nakhilin wa anabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Apakah salah seorang dari kalian ingin punya kebun yang berisi ya korma dan anggur-anggur, di situ ada segala macam buah-buah mengalir dalam kebun tersebut, sungai-sungai, memiliki kebun yang indah. Kemudian dia sang pemilik kebun tersebut sudah mencapai masa tua, kemudian punya anak-anak yang lemah, tiba-tiba ada angin yang menerpa kebunnya berisi api sehingga kebunnya pun yang indah tadi terbakar. Ini perumpamaan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tafsiran sebagian sahabat tentang seorang yang dia beramal saleh, beramal saleh, beramal saleh. Namun di akhir hidupnya dia bermaksiat, melakukan dosa-dosa besar, terjerumus dalam kesyirikan sehingga amal dia gugur, sebelumnya gugur semuanya. Ya. Jadi ini dalil di antara ayat yang menunjukkan amal bisa gugur, ya. Bisa gugur. Seorang jangan pede dengan imannya. Jangan pede dengan amalan yang dia lakukan. Karena kemaksiatan, futur, ya, malas beribadah, keraguan, kekufuran bisa muncul di tengah-tengah tatkala kita sedang beramal. Atau tidak muncul di tengah-tengah, muncul di ujung hidup kita. Muncul di akhir hidup kita. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma bainahu wa baina illa dhira fa isbiqu alil kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sungguh salah seorang dari kalian terus beramal saleh sehingga jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Namun dia kedahuluan takdir di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka jahannam, bermaksiat di penghujung hidupnya, akhirnya dia masuk neraka. Tidak ada yang merasa aman dengan imannya. Lihat para sahabat seluruhnya khawatir terjerumus dalam kemunafikan. Maka seorang jangan pede dengan imannya. Seorang jangan pede dengan amalannya. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kemunafikan, agar dijaga iman, agar dianugerahkan istiqomah. Kita sendiri sadar betapa sering kita ngaji tahu-tahu di tengah zaman yang penuh fitnah ini kita ternyata ya terjerumus dalam maksiat. Kita ternyata terjerumus dalam praktek riba. Kita ternyata tidak bisa menjaga pandangan kita, tidak bisa menjaga lisan kita, dan macam-macam kemaksiatan yang terjadi yang bisa menerpa kita setiap saat. Apakah di tengah-tengah kehidupan kita atau di akhir dari penghujung kehidupan kita, waliyadzubillah. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salatal asar faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka telah gugur amalannya. Ya. Demikian juga dalam satu riwayat, ya, Aisyah menegur seorang sahabat karena ada praktek riba. Kata Aisyah, kabarkan kepada dia bahwasanya ribanya telah menggugurkan amalan jihadnya. Ribanya telah menggugurkan amalan jihadnya. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ya bahwasanya kebaikan bisa menggugurkan keburukan. Sebaliknya keburukan bisa menggugurkan apa? Kebaikan. Sebaliknya keburukan bisa menggugurkan kebaikannya. Taib. Jadi ada kaedah ya. Yang pertama ya, al-hasanat tudhibu sayyiat. Ini dalam surat Hud ya. Kemudian sebaliknya as-sayyiat tudhibul hasanat. Artinya kebaikan menggugurkan keburukan. Dan ini dalilnya sangat banyak sekali. Seperti haji menggugurkan apa? Dosa-dosa, umroh, puasa, sholat lima waktu, sholat Jumat dan yang lainnya. Ini keburukan sebaliknya. Keburukan atau dosa-dosa menggugurkan kebaikan, pahala. Dan ini juga tadi dalilnya telah banyak, telah kita sebutkan ya. Tadi kita sebutkan, kita ulangi lagi bagaimana sedekah bisa gugur dengan apa? Nyebut-nyebut, mungkit-mungkit ya. Salat asar kalau ditinggalkan bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan. Nah, dalam hal ini juga ada dua mazhab. Di sini ada dua mazhab.
ya. Ada namanya madhab Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Ada dua model bahwasanya keburukan pengguguran kebaikan terbagi menjadi dua, yaitu dosa yang menggugurkan seluruh kebaikan. Ini seperti apa? Syirik dan kufur. Ada dosa yang menggugurkan sebagian pahala, dalam kurung tidak seluruhnya. Ini tadi yang kita sebutkan, seperti mengungkit-ngungkit hanya menggugurkan sedekah yang dia ungkit. Paham? Contohnya, mengungkit-ngungkit sedekah hanya menggugurkan pahala apa? Sedekah tersebut. Adapun Khawarij, ya, Khawarij dan Mu'tazilah, ya, menurut mereka hanya satu model. Dosa-dosa menggugurkan seluruh pahala, sehingga pelakunya, ini sudah sering kita jelaskan, sehingga pelaku dosa besar kafir dan kekal di atau kekal di neraka bagi Khawarij. Kalau bagi Mu'tazilah, pelaku dosa besar apa? Manzilah baina manzilatain. Kita sering sampaikan, apa bedanya Khawarij sama Mu'tazilah? Kalau Khawarij pelaku dosa besar, kafir. Kalau Mu'tazilah pelaku dosa besar, pezina, pemakan riba, tidak kafir, tapi dia bukan orang mukmin, tapi dia di tengah-tengah antara mukmin dan apa? Tidak mukmin, tidak juga kafir, di tengah-tengah. Tetapi kalau di neraka sama, kekal di neraka. Jadi kalau ada soal ujian datang sama antum, apa bedanya? Apa beda dan persamaan Khawarij dengan Mu'tazilah? Persamaannya apa? Sama-sama pelaku dosa besar di neraka jahanam kekal. Perbedaannya di hukum dunia. Kalau perbedaannya dalam hukum dunia, Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, kalau Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar di tengah-tengah antara mukmin dan antara kafir. Bukan mukmin, bukan juga kafir. Tapi kalau hukum akhirat, sama-sama kekal di neraka jahanam. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar belum kafir. Dia mukmin naqisul iman, orang beriman tapi imannya kurang. Ya, adapun di akhirat dia tidak kafir, tidak kekal. Ya, tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Mau diampuni atau mau diadab, kalaupun diadab sampai selesai dosa-dosanya kemudian dimasukkan dalam surga. Ini sering saya sampaikan, saya tidak mau ulang lagi karena waktu kita sangat terbatas. Jadi perhatikan di situ beda antara kaedah sayyi'atul hibul hasanat, keburukan dosa-dosa atau dosa-dosa menggugurkan pahala, menurut Ahlus Sunnah beda dengan Khawarij. Kalau menurut Ahlus Sunnah ada dua, ada dosa yang menggugurkan seluruh pahala seperti syirik dan kufur, ada dosa yang menggugurkan hanya sebagian pahala. Adapun Khawarij, seluruh dosa menggugurkan seluruh pahala. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Siapa 30 orang yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah, 30 sahabat yang mereka semua khawatir diri mereka terjerumus dalam kemunafikan. 30 orang sahabat ternyata adalah orang-orang yang luar biasa, yaitu para ulama, para sahabat-sahabat yang terkenal seperti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Asma bintu Abi Bakar. Di antaranya Ummu Salamah. Ini orang-orang yang sempat ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah. Dia tabi'in. Kita tahu tabi'in yaitu orang yang tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan para sahabat. Nanti tabi'in, ada tabi'in yang senior, ada tabi'in junior. Tabi'in senior artinya dia bertemu dengan banyak sahabat-sahabat senior. Ya, banyak sahabat. Adapun tabi'in junior, dia hanya bertemu dengan sebagian sahabat. Adapun para sahabat
30 orang tersebut yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika di antaranya adalah Aisyah, kemudian Asma binti Abi Bakar, kemudian Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Hurairah, Uqbah bin Harith, Miswar bin Makhramah. Ini di antara 10 orang yang sempat ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika, dan mereka semuanya dan 20 sahabat yang lainnya semuanya takut diri mereka terjerumus dalam kemunafikan. Ini dalil bahwasanya orang semakin beriman dan bertakwa tidak semakin pede, tapi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hidup antara rokbah dan rohbah, antara kekhawatiran dengan harapan, antara roja dan khauf, antara harapan dan ketakutan, ya. Bukan dia pede saja bahwasanya saya pasti masuk surga dan yang lainnya ini tidak benar, ya. Sampai ada yang berkata, kalau saya masuk surga, saya akan berdiri di depan pintu surga. Saya tidak akan masuk sampai murid-murid saya semuanya masuk surga. Subhanallah. Ya. Emang ente pasti masuk surga, mau menjamin murid-murid, ya. Ente saja belum tentu masuk surga, ente mau jamin murid-murid. Ini ngobrol, menjual. Menjual seakan-akan menjual surga tanpa secara langsung. Seakan-akan ngajilah sama saya akan jamin surga kalian. Secara langsung ngomong begitu. Ya, bagaimana dia bilang, saya mau surga nanti, kalau saya mau surga, saya akan tunggu di pintu surga. Murid-murid saya tidak akan masuk sampai murid-murid saya semuanya masuk. Ente memberi syafaat, emang ente boleh memberi syafaat secara ibtidaan, secara langsung? Enggak boleh. Tidak seorang pun boleh beri syafaat pada hari kiamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ya Allah, saya memberi syafaat kepada ini. Enggak bisa, harus minta izin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan izin ente belum tentu diterima. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Safiyatu, ammatu Rasulillah, angkidhi nafsak, la ugni anki min Allahi syai'a." Kata Nabi, wahai Sofiyah, bibinya Nabi, selamatkan dirimu, aku tidak bisa menolongmu. Artinya aku tidak bisa menolongmu kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Ya Fatimatu bintu Rasulillah, salini mimma lima syi'ti, la ugni anki min Allahi syai'a." Wahai Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Muhammad, mintalah harta dari bapakmu, aku akan kasih. Tapi aku selamatkan dirimu, aku tidak bisa menolongmu sama sekali kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan pedenya dia mengatakan, ya, nanti saya di pintu surga, saya tunggu murid-muridku, saya tidak akan masuk kecuali murid-muridku dulu apa? Masuk. Subhanallah. Para sahabat dulu tidak bicara tentang surga, tidak bicara saya masuk surga, nanti kalau saya di surga, enggak ada seperti itu. Mereka tidak yakin mereka mau surga. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW sudah menyebutkan tentang 10 orang al-mubasyarina, al-asyara, al-mubasyarina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga. Umar orang kedua yang Nabi bilang masuk surga. Terlalu banyak dalil-dalil Umar, Nabi memuji Umar. Ya. Tetapi di zaman setelah Nabi SAW meninggal, Nabi menyebutkan beberapa nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah bin Yaman. Wahai Hudzaifah, inilah si fulan munafik, munafik, munafik. Tapi rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali Hudzaifah. Maka Umar menunggu. Kalau ada yang meninggal setelah Nabi meninggal, di antara orang hidup, di zaman sahabat ada yang meninggal, Umar lihat. Kalau Hudzaifah solatkan berarti bukan orang munafik. Tapi kalau Hudzaifah tidak solatkan berarti orang apa? Munafik. Itu pun Umar datang kepada Nabi. Umar datang kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, hal sammani, ya, mimman sammahumun Nabi SAW. Ya Hudzaifah, apakah Rasulullah pernah menyebutku termasuk nama-nama orang munafik? Dia tidak merasa pede. Kata Hudzaifah, tentu tidak. Terlalu banyak pujian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi maksud saya, demikianlah kondisi para sahabat. Demikianlah kondisi para orang-orang soleh. Tidak pernah pede bahwasanya mereka masuk surga. Kemudian ada di suatu tempat orang jualan foto, kalau foto sama dia kemudian bayar sekian, ya. Kemudian agak jauh lebih murah, lebih dekat semakin mahal, ya. Kemudian bikin sertifikat masuk surga. Saya pergi ke suatu kampung dibuat ada sertifikat masuk surga. Ya akhi subhanallah. Jauh dari para sahabat. Para sahabat dahulu tidak pede mereka mau surga. Mereka tahu bagaimana agungnya Allah dan mereka tahu betapa amal mereka sangat sedikit, tidak layak dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karenanya, para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala, ini bantahan, bab ini dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk bantah orang-orang murjiah yang mereka mengatakan iman mereka sempurna sama seperti imannya Jibril dan Mikail. Kemudian juga di antara ciri-ciri orang beriman, ya, yaitu mereka tidak terus-menerus dalam bermaksiat. Lihat surat Ali Imran 135 tadi, walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus dalam dosa yang mereka lakukan sementara mereka tahu. Ya. Orang yang beriman dia akan berhenti dari maksiatnya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
dan dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma asarra man istaghfar." Tidaklah dikatakan orang terus-menerus kalau dia senantiasa beristighfar. Jadi kalau kita terjun dalam maksiat, jangan ragu-ragu untuk bertaubat. Kapan kita malas bertobat? Kapan kita malas bertobat? Padahal kita tahu Allah mengampuni orang yang bertobat, maka kita termasuk dari musir, yaitu orang yang terus-menerus. Dan ciri-ciri orang kafir adalah terus-menerus dalam dosa besar. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Dalam surat Al-Waqi'ah Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang penghuni neraka jahannam, wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa di atas dosa besar. Orang beriman berbeda. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus di atas dosa sementara mereka tahu akibat dosa, dan mereka tahu Allah Maha Pengampun. Jadi seorang mukmin kalau berdosa segera beristighfar. Meskipun nanti dia ulangi lagi, tapi harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bertekad, saya bertekad ya Allah untuk tidak mengulangi lagi. Saya menyesali perbuatan saya menangisi perbuatan saya. Seandainya dia mengulangi lagi itu dosa yang baru. Yang penting dia bertobat tatkala dia melakukan apa? Maksiat. Adapun dia tidak bertobat, maka dia telah melakukan ciri-ciri orang-orang penghuni neraka jahanam. Terus menerus dalam dosa besar tanpa bertobat kepada Allah. Dan orang seperti ini dikhawatirkan ditimpa dengan su'ul khatimah. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, hadis ke-48. Kata Nabi SAW, kata Al-Imam Al-Bukhari, قال حدثنا محمد بن أرأرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة. Kata Zubair, aku bertanya kepada Abu Wa'il tentang Murji'ah. فقال حدثني عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Maka dia menyampaikan hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Bahwasanya mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Wa'il membantah tentang perkataan Murji'ah yang mereka mengatakan kita orang-orang Murji'ah berada di atas iman yang sempurna, ya. Maka seakan-akan dia berkata, bagaimana pendapat orang Murji'ah itu benar sementara Nabi bersabda mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Nah, orang fasik bagaimana dikatakan imannya sempurna? Wa qitalu kufrun, bahkan membunuh orang mukmin yang lain adalah kekufuran. Maka tidak pantas perkataan Al-Murji'ah dibandingkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang imannya sempurna enggak boleh disifati dengan fasik, ya. Kalau orang imannya sempurna tidak boleh dikatakan telah melakukan kekufuran. Ternyata mencela orang beriman saja dikatakan kefasikan, apalagi membunuh orang beriman dikatakan dengan kekufuran. Maka ini dalil dia bantah pendapat Murji'ah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Wa'il ini wafat pada tahun 99 Hijriah. Wafat pada tahun 99 Hijriah. Menunjukkan bahwasanya bid'ah Al-Murji'ah sudah muncul di zaman awal-awal Islam, ya. Di zaman para tabi'in, ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sudah pernah kita jelaskan pula bahwasanya sebagian maksiat disifati dengan kefasikan dan sebagian maksiat disifati dengan kekufuran. Maksudnya bukan kekufuran yang mengeluarkan seorang dari Islam, tetapi adalah kufur asghar. Kufur apa? Asghar. Sebagaimana nifak ada nifak asghar, nifak akbar. Nifak akbar keluar mengeluarkan seorang dari Islam, nifak asghar berkaitan dengan amal, ya, bohong, dusta, ingkar janji, ini nifak amali. Demikian juga kekufuran. Ada kufur akbar mengeluarkan seorang dari Islam, ada kufur asghar. Kufur asghar contohnya seperti berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kufur asghar sebagaimana penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau dia berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, kufrun duna kufrin, yaitu kufur asghar. Dan tatkala suatu maksiat disifati dengan kufur, meskipun kufur asghar, itu berarti dosa besar. Itu berarti dosa besar. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang apa makna, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man atakahinan aw arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun
atau para normal kemudian bertanya tentang suatu dan membenarkan perkataannya, apakah dia, maka dia telah kafir. Kafir sini kafir akbar atau kafir asghar, ada khilaf. Namun yang benar kafir akbar. Yang benar kafir akbar. Maksud saya, tidak semua perbuatan disifati dengan kekufuran berarti dia kufur akbar. Ya. Contoh membunuh. Membunuh muslim yang lain selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut, ya. Dia membunuh dan dia tahu itu maksiat, maka itu merupakan kekufuran. Tadi, qitaluhu kufrun, memerangi seorang muslim kekufuran, membunuhnya seorang kekufuran, tetapi ini kufur kecil, bukan kufur akbar. Karena orang yang membunuh orang lain, dia tidak jadi kafir otomatis, tapi dia diberi hukum-hukum had, apakah dibunuh juga ataukah suruh bayar denda dan yang lainnya, ya. Tetapi ini bukan merupakan kekufuran, ya. Bukan kufur akbar tapi kufur asghar. Ya, seperti sabda Nabi, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian setelah sepeninggalku kalian kembali menjadi kafir di mana kalian saling membunuh di antara kalian. Membunuh muslim yang lain bukan kekafiran tapi dia kufur asghar. Ya, tatkala disifati dengan kufur meskipun asghar, dia adalah dosa besar. Sama syirik, ada syirik akbar, ada syirik apa? Asghar. Tatkala ada satu dosa disifati dengan syirik asghar, bukan berarti dia dosa kecil. Riya itu dosa besar. Riya itu dosa besar. Maka meskipun disifati dengan asghar, syirik kecil, tetapi bukan berarti dia dosa kecil. Pensifatan syirik kecil, nifak kecil, kufur kecil, itu bukan menjelaskan itu dosa kecil, tidak. Tetapi untuk menyatakan ini dosa-dosa besar, tapi tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Paham? Ini dosa-dosa besar, namun tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Taib. Di antara dalil pembagian bahwasanya suatu amalan bisa dikatakan kekufuran meskipun tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tidak menjadikan seorang kafir akbar, adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Dalam surat Al-Baqarah ayat 85, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang orang-orang Yahudi. Saya carikan ayatnya sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum." Kemudian kalian wahai orang-orang Yahudi, Bani Israel, kalian telah membunuh diri-diri kalian, maksudnya membunuh saudara-saudara kalian sesama Bani Israel. "Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim." Dan bahkan kalian mengusir Bani Israel selain kalian dari rumah-rumah mereka. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama, dahulu di kota Madinah sebelum datang Islam ada dua suku. Suku Ansar sebelumnya dahulu adalah suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj di kota Madinah. Suku Al-Aus, suku Khazraj. Adapun Yahudi ada tiga, kabilah Bani Qainuqa, kabilah Bani Nadir, dan kabilah Bani Quraidah. Ada tiga kabilah. Nah, tiga kabilah ini mereka bersekutu dengan suku Aus dan suku Khazraj. Ada sebagian kabilah Yahudi yang bersekutu dengan suku Aus, dan ada kabilah Yahudi yang bersekutu dengan suku Khazraj. Seperti Bani Qainuqa bersekutu dengan suku Al-Khazraj. Adapun Bani Quraidah bersekutu dengan suku Aus. Jadi Yahudi bergabung. Ini di zaman jahiliyah. Kalau terjadi peperangan antara suku Aus suku Khazraj, maka Yahudi ikut gabung. Sehingga misalnya suku Bani Qainuqa gabung dengan suku Khazraj, kemudian suku Bani Quraidah gabung dengan suku Aus. Waktu Aus berperang sama Khazraj, akhirnya Yahudi suku Bani Quraidah juga memerangi Yahudi suku Bani Qainuqa, karena Bani Qainuqa gabung sama lawan mereka. Sehingga akhirnya di antara mereka ada yang membunuh yang lain, sesama Yahudi. Membunuh Yahudi yang gantu musuhnya atau mau ikut mengusir Yahudi yang lainnya. Nah, sifat sikap Yahudi yang membunuh Yahudi yang lainnya ini dikatakan oleh Allah dengan kekufuran. Maka di akhir ayat kata Allah, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian beriman dengan sebagian Taurat dan kalian kufur kepada sebagian Taurat? Ternyata sikap mereka membunuh Yahudi yang lain dikatakan kekufuran oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah kufur apa? Asghar. Paham? Ini kufur asghar. Jadi pembagian kufur menjadi kufur akbar, menjadi kufur asghar bukan cuma dari pernyataan Ibnu Abbas kufurun dan kufrin, ya, tetapi juga dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam tafsirnya.
Ya, dan Ibnu Rajab Al-Hambali tatkala mengomentari perkataan Ibnu Jauzi, dia mengatakan, saya tidak pernah melihat ahli tafsir yang lainnya yang mengambil istimbat hukum seperti Ibnu Jauzi tentang masalah ini. Rahimahumullahu jami'an. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini kalau kita ujian banyak sekali materinya, ya. Sudah berapa pertemuan? Sudah 40 berapa hadis nih? Sudah 48 hadis, ya. Kapan kita ujian? Siap ujian? Siap. Tapi di, nanti ditempelkan namanya, nilainya berapa? Mau? Mau? Tapi kita lanjutkan hadis ke-49. Ya, saya sebenarnya menugaskan sebagian ikhwan untuk menulis kembali apa yang saya sampaikan, tapi qadarullah, ya, waktu tidak cukup, ya. Sampai sekarang belum bisa ditulis, ya. Akhbarana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far. Qala Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, akhbarani Ubadah bin Shamit. Ubadah bin Shamit meriwayatkan kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadar. Suatu hari Rasulullah SAW keluar untuk mengabarkan kapan Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Ternyata ada dua sahabat dari kaum muslimin yang sedang bertengkar. Sedang bertengkar. Padahal Rasulullah ingin mengabarkan kapan Lailatul Qadar. Maka Nabi berkata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Saya tadi keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar, malam keberapa. Wa innahu talaha fulan wa fulan farufiat. Namun ternyata si fulan dan si fulan bertengkar. Akhirnya ilmu tentang kapan Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an yakuna khairal lakum. Semoga terlupakannya kapan Lailatul Qadar lebih baik bagi kalian. Iltamisuha fi sab' wa tis' wal khams. Carilah di 7 hari atau 9 hari atau 5 hari. Maksudnya apa? Apakah 7 hari terakhir? Apa 7 hari yang telah lewat? Apakah 9 hari yang terakhir atau 9 hari yang telah lewat atau 5 hari yang terakhir atau 5 hari yang telah lewat secara penanggalan, apakah dihitung dari awal atau dari akhir, ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dalil bahwasanya pertikaian, permusuhan itu menghilangkan keberkahan. Al-Qadhi Iyad berkata, fihi dalilun ala annal mukhasamah madhmumah. Ini dalil bahwasanya pertikaian itu tercela. Wa annaha sababun fil uqubah al-ma'nawiyah. Dan itu merupakan sebab terjadinya hukuman ma'nawi. Ay al-hirman, yaitu terhalangi. Ya. Wa fihi annal makan alladhi yahduru syaitan turfa'u minhul barakatu wal khair. Dan ini dalil bahwasanya tempat yang dihadiri oleh syaitan terangkat keberkahan gara-gara syaitan tersebut. Dan orang tatkala bertengkar, syaitan hadir. Syaitan pasti hadir. Syaitan hadir. Orang marah, syaitan hadir. Ya, makanya kalau kita marah, ya, Nabi pernah berkata kepada seorang, ya, saya tahu satu kalimat, lau qalaha ladhahaba minhu ma wajid. Saya tahu satu kalimat, kalau orang yang marah tersebut mengucapkannya, maka akan hilang kemarahannya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia berkata, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa orang marah, setan hadir. Ya. Orang bertengkar, setan juga hadir untuk memprovokasi, untuk mengobarkan kemarahan. Nah, dengan hadirnya setan, dengan adanya pertikaian tersebut, keberkahan diangkat. Tadinya malam Lailatul Qadar ketahuan malam berapa, ya. Maka diangkat. Akhirnya sekarang kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar. Ini peringatan bagi kita ikhwan, jangan suka bertengkar. Sabar dalam menghadapi permasalahan. Jangan suka ribut. Kalau Anda suka ribut sama istri di rumah, keberkahan hilang. Diangkat keberkahan. Ya, ribut dengan istri, marah-marah, bentak-bentak istri, angkat suara. Istri pun demikian, tidak mau kalah. Ya. Angkat suara, keberkahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri ngomel-ngomel, nanti diam dulu. Nanti sudah diam, gantian ngomelin, enggak apa-apa. Ya, ngomel-ngomel-ngomel, emosi kita enggak tahu, akhirnya terucapkanlah lafal cerai. Setelah itu menyesal. Betapa banyak orang yang telah menceraikan kemudian apa? Mencerai, menyesal. Tidak pernah ada orang datang kepada saya setelah menjatuhkan cerai kecuali apa? Menyesal. Tidak ada yang datang, alhamdulillah ustaz saya sudah cerai. Semuanya ustaz sudah cerai. Gimana lagi, man? Macam-macam. Kenapa? Menunjukkan banyak di antara mereka menyesali perbuatan mereka. Kenapa? Tatkala mereka sedang marah, setan hadir dan keberkahan akan diangkat. Harusnya keluarga tersebut sakinah mawaddah. Harusnya turun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya turun ketenangan,
malah keberkahan enggak jadi turun, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang turun utang enggak lunas-lunas. Olehkannya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil bahwasanya pertikaian itu menghilangkan keberkahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru." Janganlah kalian saling bertikai. Maka kalian akan lemah, akan gagal. Wasbiru, bersabarlah, bersabarlah. Rasulullah SAW menasihati Mu'adz bin Jabal dengan Abu Musa al-Asy'ari tatkala diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah. Kata Nabi SAW, tatawa'a wa la takhtalifa. Saling mengalahlah dan jangan saling berselisih. Ya. Karena perselisihan itu melemahkan kita dalam segala hal. Dalam lingkup keluarga melemahkan keluarga. Dalam ruang dakwah juga melemahkan dakwah. Bagaimana kalau ustadznya bertengkar? Mengerikan. Ustadznya bertengkar pasti timbul kelompok. Satu membela ta'asub fanatik kepada ustadz ini. Yang satu fanatik terhadap ustadz yang lainnya. Kelompok-kelompok pertikaian ini semua hanyalah menimbulkan kelemahan bagi umat Islam. Maka kita bersabar. Kalau ada kesalahan nasihat dengan cara yang baik, ya tidak perlu sampai pada pertikaian dan pertengkaran. Taib, saya katakan tadi, kata Nabi SAW, wa asa yakuna khairal lakum. Semoga dengan diangkatnya ilmu tentang kapan Lailatul Qadar lebih baik bagi kalian. Dan ini mungkin benar dari satu sisi. Dari satu sisi benar. Kenapa? Karena tatkala kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar, kita akan semangat beribadah di 10 malam terakhir dari malam pertama sampai malam terakhir. Dan barang siapa yang beribadah dengan semangat dari malam ke pertama sampai malam ke 10 dari 10 malam terakhir, dia pasti sudah dapat Lailatul Qadar. Dia pasti sudah beribadah sungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar. Sejak malam 21 dia sudah semangat, malam 22, malam 23, malam 24. Ya, pasti dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Ya. Tapi seandainya Nabi mengatakan malam Lailatul Qadar malam ke-29 misalnya. Maka orang dari malam 21 sampai 28 malas-malasan, oh belum, nanti aja, nanti aja. Ada yang tidak tarawih ya. Nanti aja pas malam 29 baru begadang ya. Ya. Makanya kata Nabi, wa asa an yakuna khairal lahum. Bisa jadi ada musibah, tapi ada hikmah di balik hal tersebut. Ya, padahal 10 malam terakhir seandainya Nabi mengabarkan malam Lailatul Qadar malam 29 bukan cuma malam tersebut yang hebat, 10 malam terakhir seluruhnya hebat. Ya. Maka kalau orang hanya tahu Lailatul Qadar cuma malam 29, malam pertama dia malah sholat, malam kedua, malam ketiga, malam keempat sampai malam dia aja semangat malam 29 dan itu kurang baik. Maka ini di antara hikmah Allah mengangkat malam Lailatul Qadar tidak diketahui kapannya. Kemudian ya kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun su'alu Jibril an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bab pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman wal islam wal ihsan wal ilmi sa'ah. Tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan dan tentang hari kiamat. Wa bayani Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, dan Nabi menjelaskan tentang hal itu semua kepada Jibril. Tsumma qala ja'a Jibril alaihi salam yu'allimukum dinakum. Kemudian di akhir hadis Nabi berkata, telah datang Jibril alaihi salam mengajarkan kepada kalian agama kalian. Fa ja'ala dzalika kullahu dinan. Kata Imam Bukhari, maka Nabi menjadikan seluruh pertanyaan Jibril tentang iman, Islam, ihsan, ini semua bagian daripada agama. Wa ma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam wahdi Abdul Qais min al-iman. Dibandingkan dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi kepada Wahb Abdul Qais tentang keimanan. Jadi ada hadis lain yang Nabi yang Imam Bukhari isyaratkan. Jadi memang Sahih Bukhari ini ditulis untuk para ulama. Jadi Imam Bukhari sudah menuliskan isyarat, maksudnya yang baca sudah ngerti, oh hadis ini, oh hadis ini ya. Tapi kita kan tidak ngerti ya. Jadi kata Imam Bukhari, bab berikutnya tentang pertanyaan Jibril. Jibril tanya kepada Nabi tentang iman, Islam dan ihsan. Dalam hadis lain Nabi bertanya kepada Wahb Abdul Qais, atadruna mal imanu billahi wahda. Tahukah kalian tentang apa itu iman kepada Allah? Kata mereka, kami tidak tahu. Maka Nabi jelaskan, al iman, iman kepada Allah yaitu engkau bersyahadah, engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat. Ya. Dalam hadis Jibril Nabi menjelaskan iman tentang rukun iman. Nabi menjelaskan tentang Islam, tentang rukun Islam. Dengan dua dalil ini, Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwasanya iman dan Islam itu sebenarnya sama saja. Tidak ada bedanya. Dan ini mazhabnya Al-Imam Al-Bukhari. Lafal iman, lafal Islam itu sama saja. Saya mau jelaskan ya.
Enggak apa-apa saya jelaskan. Sudah muazan ya? Belum. Jadi ada mazhab ulama, mazhab para ulama, ulama tentang iman dan Islam. Mazhab pertama, ya, iman sama dengan Islam. Dan ini mazhabnya sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Mazhab yang kedua, iman, ya, lebih spesifik daripada Islam, daripada Islam. Dalam arti lain, iman tidak sama dengan Islam. Dan ini pendapat mayoritas salaf, mayoritas ulama dan salaf. Dan ada pendapat tengah, yang ini yang dirojihkan oleh banyak ulama, di antara Ibn Hajar rahimahullah, bahwasanya iman, ya, dan Islam sama jika terpisah. Dan iman dan Islam tidak sama jika digabungkan dalam satu dalil. Dan ini pendapat yang tahqiq, ini pendapat Ibnu Hajar, pendapat Ibnu Rajab dan yang lainnya, ya. Imam Bukhari berdalil bahwasanya iman sama dengan Islam dalam hadis Jibril. Nabi ditanya oleh Jibril apa itu iman. Ternyata Nabi menjelaskan iman itu rukun iman. Iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat. Berkaitan dengan keyakinan. Ternyata dalam hadis Wahb Ibn Qais ditanya apa itu iman. Nabi jelaskan iman dengan rukun Islam, bukan rukun iman. Ya, rukun Islam itu engkau sholat, engkau bersyahadah, engkau berzakat. Berarti kata Imam Bukhari, ya, iman sama dengan Islam. Dalam hadis Jibril iman ditafsirkan dengan rukun iman. Dalam hadis Wahb Ibn Qais iman ditafsirkan dengan rukun Islam. Berarti iman dan Islam sama. Antum paham atau tidak sih? Paham? yang lain berpendapat iman lain dengan Islam. Iman lebih spesifik. Islam, tidak semua orang Islam itu beriman. Karena iman derajat lebih tinggi. Ya. Kalau ada himpunan besar, ya, dalamnya ada himpunan kecil, itulah apa? Iman. Paham? Semua orang Islam pasti orang beriman. Tidak semua orang beriman, apa? Oh, bagaimana? Gimana saya lupa? Gimana himpunannya? Ada yang bisa bikin? Gini, coba. Ya, terus? Yang di dalam apa? Salah, yang di dalam apa? Al-Ihsan. Atau Al-Islam. Terus Al-Iman, kemudian Al- Benar. Tidak semua orang ihsan pasti dia beriman, pasti dia apa? Islam. Semua orang beriman pasti Islam. Namun tidak semua orang Islam orang beriman. Ya kira-kira begitulah. Ya, betul. Betul enggak ini? Betul ya. Setiap tidak semua orang beriman pasti orang ihsan. Ya, di antara orang-orang Islam tersebut ada yang tingkatnya tinggi, itu orang beriman. Di antara orang beriman lebih tinggi lagi, itu orang apa? Ihsan. Ini pendapat yang ini. Pendapat yang ketiga, pendapat yang rajih Ibnu Hajar, Ibnu Rajab dan yang lainnya, iman dan Islam sama kalau terpisah. Contohnya Allah berfirman, "Inna dina indallahi al-Islam." Sungguhnya agama yang diridai adalah agama Islam. Islam itu ya iman juga sama. Iman itu ialah Islam. Tidak ada bedanya. Tapi kalau tergabungkan, contohnya dalam hadis Jibril, Nabi tanya tentang Islam, Nabi tentang iman, ternyata digabungkan lafal iman dan Islam dalam satu dalil, berarti iman lain, Islam berbeda dengan apa? Iman. Ada kaidah, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau ternyata berpisah, maka sama maknanya, tapi kalau bergabung berbeda maknanya. Seperti dalam surat Al-Hujurat, ya, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman.
Kullam tu'minu walakin kullu aslamna. Katakanlah kalian belum beriman, tapi kalian masih apa? Islam. Di sini iman dan Islam digabungkan, ternyata maknanya apa? Berbeda. Ya, ini harusnya diajarkan di pondok ya, bukan di Astra. Tapi lah, saya sebenarnya ingin lewatin, cuma ya saya tanggung jawab mengajar Fathul Bari ya. Antum paham gak paham bukan urusan saya. Baik, kita sholat dulu, nanti habis sholat kita lanjutkan dari hadis Jibril alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-37, bab tentang pertanyaan Jibril tentang iman dan Islam dan ihsan dan hari kiamat kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian setelah itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan firman Allah wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min, dan barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, barang siapa yang mengharapkan selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Maksudnya di sini Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan Islam di sini maksudnya ya iman juga. Dia ingin menguatkan, beliau ingin menguatkan rahimahullah bahwasanya Islam sama dengan iman. Tapi pendapat yang kuat sebagaimana kita jelaskan, al-iman dan Islam kalau disebutkan sendiri-sendiri seperti dalam ayat ini, barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, di sini tidak disebutkan iman. Berarti Islam ya sama dengan apa? Iman. Tidak ada bedanya. Ya, kalau kita bertanya, kamu orang mukmin bukan? Dia bilang, iya orang mukmin. Ya mukmin berarti apa? Islam. Ya. Tapi kalau digabungkan dengan iman dan Islam, maka iman berkaitan dengan amalan-amalan hati seperti rukun iman, berkaitan dengan akidah, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasulnya, kepada hari akhirat, ya, kepada kitab-kitabnya, kepada takdir. Ya. Adapun Islam berkaitan dengan amalan zahir seperti sholat, syahadah, sholat, zakat, ya, puasa, haji, itu berkaitan dengan amalan zahir. Ya. Dan itu pendapat yang lebih kuat, iman dan Islam. Kalau disebutkan secara sendiri, maka iman sama dengan apa? Islam. Tapi kalau digabungkan dalam satu dalil, dalam satu ayat, dalam satu hadis, maka iman dan Islam itu berbeda. Contohnya dalam hadis Jibril ini, iman dan Islam disebutkan dalam satu dalil. Maka iman berkaitan dengan amalan hati, Islam berkaitan dengan amalan apa? Jawarih, amalan anggota tubuh. Baik, kita bacakan hadisnya. Qala haddatsana Musaddad, kata Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala akhbarana Abu Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nas. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak di hadapan para sahabat, fa'atahu Jibril. Maka datanglah Malaikat Jibril. Kenapa Rasulullah SAW disebut di situ nampak? Disebutkan dalam riwayat yang lain, ya. Karena Rasulullah SAW yajlisu baina ashabihi, fayaji'ul gharibu fala yadri ayyuhum huwa. Dahulu Nabi SAW duduk di antara para sahabat-sahabatnya, duduk bareng, tidak di tempat yang tinggi, tapi duduk bareng sama-sama mereka. Kalau ada orang asing datang, maka mereka tidak tahu mana yang Nabi, karena pakaiannya sama, modelnya sama. Sehingga dia bingung, Rasulullah yang mana, Muhammad yang mana. Fatolabna ilaihi an naj'al lahu majlisan ya'riful gharib idza atahu. Maka kami minta kepada Nabi Rasulullah, tolong bikin satu tempat khusus, kau duduk di situ sehingga kalau ada orang asing datang bukan penduduk kota Madinah, ingin tahu engkau, dia akan tahu siapa engkau ya dengan posisi dudukmu tersebut. Qala fabanaina lahu dukkanan min tinin kana yajlisu alaihi. Maka kami pun bangunkan suatu tempat duduk dari tanah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam posisinya lebih tinggi daripada yang lainnya. Makanya dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya seorang guru duduk di atas, ya. Seperti kita sekarang ini, seperti di Masjid Nabawi duduk di kursi supaya diketahui mana yang guru, mana yang apa? Yang murid, ya. Jadi tidak mengapa. Maka di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak di antara manusia, fa'atahu Jibril, tiba-tiba datanglah Jibril. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, saluni, bertanyalah kepadaku. Bertanyalah kepadaku, wahai para sahabatku. Fahabu, maka mereka takut untuk bertanya kepada Nabi. Mereka segan untuk bertanya kepada Nabi. Padahal Nabi ingin mereka bertanya, kalau ada sesuatu yang mungkin mereka tidak pahami, mereka suruh tanya. Jadi mereka segan untuk bertanya kepada Nabi. Jadi seorang punya pertanyaan, dia segan untuk bertanya kepada Nabi SAW.
Maka kalau ada orang Arab Badui datang, mereka senang. Karena Arab Badui ini kalau datang biasanya apa? Nanya. Tidak segan-segan, langsung apa? Nanya. Kalau dia nanya, pasti ada ilmu yang keluar. Pasti Nabi akan sampaikan ilmu dan bermanfaat bagi mereka. Maka disebutkan yu'jibuhum an ta'tiyal a'rabu fayas'aluna Rasulullah SAW. Maka mereka senang kalau ada orang Arab Badui datang nanya kepada Nabi SAW. Maka dalam hadis ini disebutkan dalam sebagian riwayat, Jibril datang seakan-akan dia seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Dari cara-cara dia datang kepada Nabi. Fa'atahu Jibril, tiba-tiba datanglah Jibril. Dalam riwayat lain disebutkan Jibril melewati orang-orang. Orang lagi duduk, dia lompati apa? Pundaknya. Dia jalan. Kemudian ya, dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad." Ini biasanya orang kalau Nabi para sahabat tidak ada yang berani manggil ya Muhammad. Pasti ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau Arab Badui berani, "Wahai Muhammad." Ya. Dan ini menunjukkan Jibril terkadang mirip dengan Dihi Al-Kalbi dan sering malaikat Jibril alaihissalam kalau menjelma menjadi manusia, menjelma menjadi Dihi Al-Kalbi. Tapi kali ini tidak. Kali ini tidak menjadi Dihi Al-Kalbi. Bahkan dalam sebagian riwayat, dia datang kepada Nabi, tanya, setelah dia pergi baru Nabi sadar itu Jibril. Dia mengatakan, tidak biasanya saya tahu bahwasanya itu Jibril, baru kali ini saya tidak tahu dia itu Jibril kecuali setelah dia pergi. Ya, baru setelah dia pergi. Kita lanjutkan. Ya. Maka dalam riwayat yang lain, sebagaimana riwayat yang masyhur, ya, sebutkan syadidu sawadu sya'ar, rambutnya sangat hitam, syadidu bayadu thiyab, bajunya sangat putih, la yura alaihi atharu safar, tidak terlihat bekas safarnya, wala ya'rifuhu minna ahad, namun tidak ada yang mengenalnya. Ini aneh, orang ini datang, tiba-tiba muncul, kalau dia orang asing tentunya ada bekas safar, apalagi zaman dulu, mungkin rambutnya semerawut, bajunya mungkin agak kotor. Ini bajunya tidak semerawut, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas debu. Dalam riwayat syadidu sawadil lihya, jenggotnya juga sangat hitam, tidak ada debunya. Berarti orang sekitar sini. Tapi kalau orang sekitar sini kok tidak ada yang kenal? Aneh. Tiba-tiba duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbati ila rukbatihi, kemudian dia meletakkan kedua lututnya di atas lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditempelkannya. Wadha ayadayhi ala kafayhi, kemudian dia meletakkan ala fakhidayhi, dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, fa akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Dalam riwayat Bukhari, "Mal iman?" Apa itu iman? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Al-iman an tu'mina billahi, iman rukun iman. Engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa biliqaihi, maksudnya kepada hari akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, wa tu'mina bil ba'si, dan kau beriman dengan hari kebangkitan. Dalam riwayat yang lain, tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah para ulama mengambil rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada apa? Hah? Malaikatnya, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir. Kemudian ditanya, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, "An ta'budallaha wa la tusyrika bihi." Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, ya, berkaitan dengan amal jawarih. Jawarih maksudnya anggota tubuh. "Wa tuqimu salat," engkau mendirikan salat. "Wa tu'addi az-zakat," engkau bayar zakat al-mafruḍah. "Wa tasuma Ramadan," dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. "Qala mal ihsan?" Apa itu al-ihsan? "Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu," engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Maksudnya melihat dengan hati. "Fa illam takun tarahu fa innahu yara," kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Kemudian dia bertanya lagi, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Kata Nabi SAW, "Mal mas'ulu anha bi'alam minasail," yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. "Wa sa'ukhbiruka an ashratiha," dan aku akan kabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya. Di antaranya, "Idza waladatil amatu rabbaha," jika ada seorang budak wanita melahirkan tuan laki-lakinya. "Wa idza tatawala ru'aul ibilil buhmi fil bunyan," jika ada para penggembala unta, penggembala hewan-hewan ternak, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. "Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah," ya, dan ada 5 perkara yang tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah, "Innallaha indahu ilmus sa'ah," dalam surat Luqman, sungguhnya di sisi Allah lah
kapan tiba hari kiamat, ilmu tentang hari kiamat. Tsumma adbara, kemudian orang itu pun pergi. Faqala rudduhu, kata Nabi, balikan orang tersebut. Falam yarau syai'an, tiba-tiba orang tersebut hilang. Nabi berkata, hada Jibril ja'a yu'allimun nasa dinahum. Inilah Jibril datang untuk mengajarkan kepada orang-orang agama mereka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari hadis ini ya, bahwasanya Nabi menjelaskan tingkatan agama, ada Islam, ada iman, ada apa? Ihsan. Yang paling rendah Islam, kemudian di tingkat berikutnya iman, baru kemudian apa? Ihsan. Seperti kita buat dalam bagan tersebut, diagram tersebut. Tidak semua orang Islam adalah orang mukmin dan tidak semua orang mukmin adalah orang ihsan. Kalau orang sudah mencapai derajat ihsan, berarti dia sudah melewati derajat Islam dan melewati derajat apa? Iman. Paham? Seperti itu. Jadi ihsan adalah derajat yang paling tinggi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Para ulama telah menjelaskan seperti Ibnu Rajab dan Ibnu Hajar. Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, maksudnya engkau melihat dengan hatimu seakan-akan engkau melihat Allah. Karena tidak mungkin orang melihat Allah di dunia ini. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Karena kita di dunia hasatul basar, ya panca apa indra penglihatan kita sangat lemah. Jangankan melihat Allah, melihat matahari saja kita tidak mampu cahaya matahari. Padahal cahaya Allah begitu sangat luar biasa ya. Ya banyak hal-hal yang tidak bisa kita lihat, benda-benda kecil tidak bisa kita lihat. Ya, benda-benda jauh tidak bisa kita lihat, pandangan kita terbatas. Namun nanti di hari kiamat kelak kita dibangkitkan dengan modifikasi sehingga tubuh kita dibesarkan, kemudian kita bisa melihat jin, bisa melihat malaikat, ya. Kalau masuk surga maka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun sekarang maka tidak mampu. Makanya Nabi Musa alaihissalam waktu mengatakan Rabbi arini, ya Allah, tunjukkanlah dirimu kepadaku. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tarani, kau tidak akan bisa melihat. Tidak akan bisa melihat. Tatkala Allah falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Allah mulai menampakkan cahayanya di gunung, Nabi Musa langsung apa? Pingsan. Baru melihat cahaya Allah sudah apa? Pingsan. Belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ihsan derajat yang sangat tinggi. Di mana seorang kalau tidak bisa melihat Allah dengan hatinya, maka dia yakin Allah Maha melihatnya. Sehingga dalam segala gerak-geriknya dia selalu mencapai derajat tertinggi. Contoh orang yang ihsan mudah untuk ikhlas. Kenapa? Waktu dia sholat dia tahu Allah melihat dia. Sehingga dia merasa Allah sedang menilai gerak-geriknya. Ya. Allah sedang alladzi wa tawakkala 'alal hayy alladzi la yamut. Kata Allah, bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak akan mati. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu tatkala engkau berdiri akan sholat. Wa taqallubaka fi sajidin, tatkala kau sujud gerak-gerakmu Allah melihat. Bahkan Allah bukan cuma melihat gerak-gerak tubuh kita, Allah juga melihat gerak-gerik hati kita. Jadi orang yang ihsan salatnya khusyuk karena dia tahu Allah sedang menilai. Ya, tatkala dia salat Allahu Akbar, dia tahu Allah sedang menilai, tidak akan berpaling. Dia tahu Allah sedang, dia sedang berbincang-bincang dengan Allah, dia sedang bermunajat terhadap Allah. Ya. Makanya kita dilarang tatkala salat buang ludah ke depan. Fa innahu yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat dengan Rabb, sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia mudah ikhlas. Orang ihsan mudah ikhlas. Kenapa? Waktu dia bersedekah, dia bantu orang lain, dia tahu Allah Maha tahu. Dia tidak peduli komentar orang. Yang penting Allah tahu isi hatinya, bahwasanya dia membantu orang ini karena Engkau ya Allah. Engkau lihat aku membantu hamba-Mu ya Allah, urusan sudah selesai. Ya, ini orang yang ihsan. Orang ihsan juga mudah untuk meninggalkan maksiat karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu malaikat hadir sedang mencatat amal dia, perbuatannya, penglihatannya meskipun dia bersendirian. Apalagi Allah tentu Maha melihat apa yang dia lakukan. Ini derajat yang sangat tinggi, namanya derajat al-ihsan. Tidak semua orang meraih derajat tersebut. Tidak semua orang meraih derajat tersebut. Makanya hanya orang-orang ihsan yang bisa mudah memaafkan. Waktu Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ciri-ciri penghuni surga, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala wal afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Orang ini orang ihsan karena dia tahu, dia yakin kalau Allah dia memaafkan orang, ya Allah akan mengampuni dia, ya. Dia bisa mengatur hatinya karena dia tahu hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mencapai tingkatan yang tinggi karena memaafkan tidak mudah. Maafkan tidak mudah, hanya orang-orang ihsan yang bisa mudah memaafkan orang lain. Dia tidak terlalu peduli dengan komentar manusia. Yang dia pedulikan bagaimana komentar Allah terhadap amalannya. Tayyib. Kemudian Nabi bertanya kepada
atau malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Kata Nabi SAW, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini dalil bahwasanya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun pernyataan sebagian orang, sebagian ustaz, bahwasanya hari kiamat sebentar lagi, tidak sampai 30 tahun lagi akan terjadi hari, apa namanya, meteor akan berjatuhan, bintang-bintang akan bertabrakan dan macam-macam ramalan-ramalan, ya, ini semua tidak benar. Kalau ternyata hari kiamat tidak sampai 30 tahun lagi, berarti semua orang tahu kapan hari kiamat. Berarti bukan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha." Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Katakanlah, siapa engkau di masalah tentang hari kiamat, ya? Fima anta min dzikraha? Apa bukan urusan Nabi tentang hari kiamat? Ya, Nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Ila rabbika muntahaha. Ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar Nabi kabarkan hari kiamat terjadi hari Jumat, ya. Tapi kita tidak tahu Jumat yang mana, bulan yang mana, tahun yang mana, minggu yang mana, jam yang mana. Enggak ada yang tahu. Ya. Rasulullah hanya menyebutkan tanda-tandanya. Makanya jangan dengar perkataan sebagian orang. Ada sebagian da'i ceramah di mana-mana. Oh, Dajjal sekarang sudah muncul. Ya. Bentar lagi hari kiamat. Ya. Kita enggak ingin Dajjal muncul. Dia bilang Dajjal sudah apa? Muncul. Ada orang yang lahir sekarang, bayi di Israel, matanya cuma satu. Itu kasihan orang cacat dibilang Dajjal. Orang cacat dibilang Dajjal, ya. Jangan kasihan. Dajjal matanya bukan satu, matanya dua. Tapi satunya tertutup, satunya susah. Ada cacatnya. Adapun gambar Dajjal matanya satu di tengah itu enggak benar itu. Ya. Matanya dua, tetapi satunya cacat. Ya. Satunya buta, satunya cacat. Ya. Dia melihat dengan mata satu. Ya. Dan yang lain-lainnya. Sehingga, coba sampai orang tatkala mendengar kisah-kisah seperti ini akan tiba hari kiamat, mereka tidak semangat lagi untuk beribadah. Mau bangun rumah enggak jadi. Aduh, bangun rumah ntar lagi, aduh. Mau apa namanya? Kegiatan bikin perusahaan enggak jadi. Aduh, ntar lagi hari kiamat, ngapain bangun rumah? Mau beli mobil enggak jadi, beli kuda. Sampai ada yang beli kuda. Beli kuda karena hari kiamat nanti bensin habis, minyak bumi habis, enggak bermanfaat lagi. Kita pakai kuda. Dan macam-macamnya bikin orang ketakutan. Yang mau poligami enggak jadi, ngapain poligami? Ntar lagi hari kiamat. Padahal Nabi SAW mengatakan, "In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a an yagrisaha qabla an takuma sa'a falyagrisaha." Kata Nabi, kalau mau tegak hari kiamat, sementara salah seorang dari kalian memegang bibit untuk ditanam, kalau dia mampu tanam sebelum hari kiamat, tanamlah, kata Nabi SAW. Jadi kalau kita tahu hari kiamat, jangan menghalang kita untuk beramal soleh. Ente tahu dua hari lagi kiamat, sekarang mau nikah, nikah saja. Jangan jomblo sampai hari kiamat. Jadi bikin orang gelisah, ya. Akhirnya apa? Tidak mau berpikir menghadapi musuh. Bagaimana kita berpikir tentang dakwah? Sebentar lagi mau hari kiamat, ngapain? Pusing-pusing, ya. Akhirnya membuat orang lemas, membuat orang malas dalam berkarya. Seakan-akan sudah pasrah. Ya kalau 30 tahun lagi hari kiamat, ngapain kita? Sudah, ngapain kita mau ceramah-ceramah lagi? Udah, kita sibuk sendiri-sendiri aja. Ya, sehingga membuat orang akhirnya tidak bersemangat. Dan ini salah. Yang tahu hari kiamat cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi berkata tentang tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waladatil amatu rabbaha." Jika tatkala seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ini banyak tafsiran disebutkan oleh Ibnu Hajar, beliau menyebutkan empat tafsiran. Di antara tafsiran-tafsiran tersebut yaitu seorang menggauli budak wanita. Dia punya budak wanita, dia gauli. Kemudian budak wanita tersebut melahirkan seorang anak. Anak itu berarti majikannya dong. Karena dia melahirkan anak dari majikannya. Kalau budak wanita kan boleh digauli oleh majikannya. Digauli oleh majikannya terus melahirkan. Ya, namanya umul walad. Berarti anaknya itu menjadi apa? Budaknya. Ini pendapat. Ya, pendapat yang lain ya menyatakan bahwasanya terjadi banyak peperangan. Terjadi banyak peperangan sehingga ada ibu yang ada seorang wanita yang kemudian disandra dan macam-macam, suatu saat anaknya beli ibunya tanpa dia sadari. Karena terlalu banyak peperangan dan terjadi banyak perbudakan. Terjadi peperangan sehingga ibunya dibeli, disandra. Berjalan waktu, suatu saat dia beli ibunya tanpa sadari bahwasanya adalah apa? Ibunya. Ini adalah tafsiran. Tafsiran yang lain tentang tanda-tanda hari kiamat, maksudnya ini hanyalah kiasan, majas. Bahwasanya sang anak durhaka kepada ibunya. Sehingga ibunya dianggap sebagai budaknya. Disuruh-suruh, ya, diperintah-perintah, dibentak-bentak. Dan itu mungkin. Ya. Sekarang ada orang menjadikan ibunya sebagai budaknya. Suruh ngurus anaknya. Ya. Dia enak-enak saja, anaknya suruh jaga. Kemudian ibunya enggak digaji, enggak dibelikan hadiah, ya. Diperintah-perintah, ya. Kalau dia berpembantu saja mahal, ibunya tidak dibayar, tidak diservis dengan baik, seakan-akan sudah kewajiban ibunya mengurus apa? Anaknya. Hati-hati ikhwan,
Ya, jangan sampai memang orang tua kita senang mengurus cucu-cucunya, tapi Anda harus menghargai orang tua. Ya, kalau dia sedang mengurus cucu kita, Anda beri penghargaan, berikan hadiah, ya. Disenangkan, diajak jalan-jalan, diajak umroh kalau punya uang, ya, seperti itu. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian wa idza tatawala ru'atul iblil buhum fil bunyan. Kalau para penggembala unta-unta, dalam riwayat yang lain ri'a asya'i, para penggembala kambing berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, dan ini sudah terjadi. Ya, contohnya di Arab Saudi, ya. Dan para ulama mengatakan ini diantaranya arti ada orang-orang desa sekarang jadi pemimpin. Biasanya orang-orang kota yang jadi apa? Pemimpin. Tapi sekarang banyak orang-orang desa jadi pemimpin. Entah jadi bupati, entah jadi gubernur, entah jadi presiden, entah jadi panglima. Dulunya orang-orang apa? Desa yang tidak dianggap oleh orang-orang kota. Ternyata mereka berhasil mencapai tingkatan yang tertinggi. Atau secara zahirnya, yaitu orang-orang penggembala kambing yang dahulunya tidak pakai alas kaki, tahu-tahu berubah kondisi jadi kaya raya, tahu-tahu bangun rumah yang tinggi. Dan ini banyak terjadi di Arab Saudi. Ada orang-orang kaya dahulunya Arab Badui, enggak ngerti apa-apa, tahu-tahu jadi sekarang kaya raya, punya apartemen, punya hotel, mereka dahulunya orang-orang apa? Miskin. Dan sudah terjadi. Baik, demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf pertanyaannya saya tidak bisa jawab, saya ada keperluan habis ini, ada rapat. Kita lanjutkan pengajian kita insyaallah Selasa depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.